Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umurid dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang, yaitu Adinul Islam. Halo sahabat Bil Hikmah TV, jumpa lagi di channel Bil Hikmah TV dalam program Kalam Santri Bersihkan Hati di bulan yang suci Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan. Malam ini sangat penting bagi umat Islam karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan pahala yang besar. Berikut ini adalah kultum singkat tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfisyah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, malam ini sangatlah istimewa dan penuh berkah. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, pahala yang didapatkan pada malam ini sangatlah besar. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dan mengatur segala urusan. Oleh karena itu, malam ini sangatlah istimewa dan penuh dengan rahmat dan berkah. Dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah dan amal kebaikan, seperti beribadah, bersedekah, dan membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.